Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo, woyo. Gimana kabar Anda hari ini, guys? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kapanpun Anda nonton channel saya ini, ya. Yang jelas saya selalu doakan semoga sehat selalu dalam kondisi terbaik Anda. Sehat nggak sehat, saya selalu ingatkan jangan lupa madang. Merah madang, semaput. Hehe, woyo woyo. Hey guys. Panas terik kayak gini. Wow, ini udah minum banyak banget, masih haus juga. Tapi tenang saja, masih ada air sungai yang harus diminum. Bisa juga seperti itu. Kita ngulang di sini. Itu jembatannya, ada tulisannya Melook, Melokan. Ya, ini desa Melokan. Masuknya udah Wonosobo, Dadap, ya. Nah, seperti ini kondisi sungainya. Ini salah satu penyuplai sungai Lukulo. Satu. Kedua, ini salah satu aliran besar Sungai Lukulo yang dari arah timur. Ini di atas juga masih bercabang-cabang banyak banget. Jadi cabangnya itu walah nggak dihitung lah. Jadi aliran Sungai Lukulo itu disuplai dari ratusan sungai-sungai seperti ini dan lebih kecil lagi. Baik dari arah Wonosobo dan Banjarnegara. Karena perbatasan utara Kota Kebumen atau Kabupaten Kebumen itu dari Wonosobo dan Banjarnegara. Batas barat itu Banyumas, batas timur itu Purworejo, seperti itu. Batas selatan itu Cilacap dan Banyumas, seperti itulah bunyinya. Kita bolang di sini aja, kita coba cari-cari. Ini ada batu kayak rempeyek di sini. Ini coba kita dongkel. Ini kayak fosil-fosil. Ini komunitas di sini rata-rata keluarnya sebuah fosil. Jadi entah dulunya ini di sini tempatnya itu merupakan sebuah dasar lautan, nggak tahu. Cuman banyak sekali ditemukan sebuah terumbu karang di sini, terumbu karang yang sudah menjadi batu. Bahkan terumbu karang sendiri itu udah kayak batu. Ini kita lihat ada oren-oren batu di sini. Jadi kalau orang yang suka nyari fosil itu bisa lari ke sini, guys. Cuman ada beberapa tempat di sini yang memang tidak keluar sama sekali. Nah, ini kelihatan ada kayak fosil-fosil atau ada pori-porinya ini. Ini entah kayu atau apa ini kelihatan. So, coba kita airin dulu ya, guys. Kita coba akan airin dulu ini. Woyo. Ya, di sini memang harus telaten ya. Karena ternyata batu yang Anda lihat di sini itu hampir satu warna ya. Hitam, nggak hitam banget, keabu-abuan dan coklat. Nah, ini guys. Ini model batunya kayak gini, guys. Nih. Ini dari fosil apa? Ada yang tahu? Ini bisa juga merupakan sebuah fosil, bisa juga merupakan sebuah endapan atau lumpur yang telah menjadi batu. Nah, tapi dia memiliki serat loh. Ini kayak fosil kayu, tapi saya duga bukan ini. Ini kayak terumbu karang juga. Oke, kita buang aja. Ini tadi yang kita temukan. Wih, seger tak, guys? Iya. Di sini juga penghasil sebuah batu kristal-kristal quartz seperti ini. Tidak jarang di sini juga keluar yang warna agak merah, digosok cantik ya, walaupun kuat-kuat gimana itu tetap digosok cantik seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada lagi. Di sini juga keluar jasper merah dan tapak jalak. Di sini andalan utama tapak jalak, walaupun tapak jalak di mana-mana sudah susah. Nah, ini kuning, guys, quartz kuning. Nah, ini rata-rata batu kristal yang di sini seperti quartz, kalsedon, itu kecil-kecil, guys. Oke, nanti kita gede aja yang ini. Ini ada biru-biru kecil di sini, apa coba? Dan bolang di sini harus telaten sekali ya. Anda lihat sendiri tadi batuannya di awal video itu gede-gede banget. Jadi di antara batuan-batuan kecil juga batuan gede-gede di sini ada. Ya, kedua di sini gimana ya? Udaranya panas-panas gimana gitu. Kalau saya di sini paling suka nyari tapak jalak sama kristal-kristal, guys. Baru tak jarang nemu sebuah fosil yang umum dijumpai karena dasar lautan itu tidak, bukanlah hewan bertulang belakang biasanya ya. Fosilnya ya tetap fosil dari biota dasar laut, yaitu keong. Maka dari itu Kebumen sendiri itu jarang sekali ditemukan yang namanya, nah ini fosil lagi nih, apa, tulang-tulang hewan atau fosil tulang hewan yang bertulang belakang karena dasar lautan dulunya, guys. Bukan apa-apa, karena memang berbeda karakter lingkungan. Nah, ini merah ini.
Nah ini batunya kayak gini rata-rata, membentuk karakter masing-masing setiap batu. Nah ini ya, ini juga, ini dia jasper dia. Wih, ini kita nemu, coba kita lihat. Wow, ini mau jadi tapak jala guys, cuman ya bisa jadi ini tapak jala ini harusnya. Nah ini kecil tapi porsinya. Oh bisa jadi guys, coba kita cek dulu ya. Kita lihat di sini, ini tapak jalak ya. Iya, ini jasper tapak jalak, walaupun garisnya dia banyak ya. Kalau dicari kecil aja ini jadi. Oke, kita bawa. Nanti kita coba geder yang ini. Ini karena luarnya hitam tapi kemerah-merahan. Jadi kita coba geder. Iya. Nah ini pasti lagi. Nih ya. Ini nggak tahu ini. Ini hitam-hitam lagi. Ini kita geder aja. Coba kayak apa? Palunya di mana tadi ya? Habis buat geder saya lupa palunya. Wow. Nya udah ketemu tadi buat ngedar. Kita akan geder batu ini hitam, ada mengkilat kayak gini. Ini mengkilat ini alami ya, jadi kayak digosok tapi enggak. Dalamnya hitam hati ayam guys, batunya luarnya hitam kayak gini, dalamnya merah hati ayam. Oke, ini yang bikin penasaran, ini batunya hitam legam ada semburat merah kayak gini, apakah masih sama dalamnya hati ayam kayak gini, kita enggak tahu juga. Coba kita geder. Wih, keras guys. Dalamnya tembus guys. Buset. Ini, wow, ini tembus dalamnya. Tapi dia bukan kecubung gunung ya, dia tembus ini. Tembusnya merah karena ada semburat merahnya di sini. Nah, batu-batu yang kayak gini yang misteri ya. Nih, kita nemu batu ada semburat merah, dalamnya tembus, dia tembus. Ini nggak tahu dari jenis carnelian atau kuarsa atau jenis kalsedon. Oh kalsedon ini guys, maksudnya guys. Wah ini merahnya ini kayak lumut kayak bukan, tapi yang jelas bagus. Oke, kita masukin kantong aja ya. Nih bagus guys. Oh masukin kantong, kalau di sini memang harus telaten banget ya. Wow, ini sambil nge-review ternyata saya ini aduh kecil banget. Nah ini, wow, kita teliti dulu ya guys. Wow, keren. Ini kita nemu sebuah fosil keong laut. Nah nanti kita lihat. Wah ini ada lagi nih, ini kuning ini. Ini apa guys? Oh jala sutra, tak kira kalsedon, buang. Ser, kita kembali lagi ke ini, bahas ini. Kita nemu sebuah fosil keong, mustika fosil keong, kecil-kecil banget. Ini asli ya, keongnya keong laut di sini, kecil. Ini keong laut kecil, ini bukan cangkang laut kena semen ya guys. Nah ini asli, garansi 100% fosil keong. Nah ini ada garis-garisnya ya, jelas ya. Nah ini yang kayak gini, ini yang ngeri ya. Kenapa? Ini jarang. Kalau umumnya itu fosil keong yang sumpil-sumpil kayak gitu, kalau ini jarang. Wow, ini jimat ini. Oke, masukin kantong. Kecil banget, guys. Salah satu temuan yang saya cari-cari, mantap, jos. Oke, kita masukin kantong. Biasanya dimasukin kantong, padahal kantongnya nggak bolong, hilang karena kecil ya, bukan apa-apa ya. Nah, ini baru dimasukin, aduh, udah hilang ini di sini. Nah, ini di sini. Oke, dipencet udah ada. Kita jalan lagi guys. Woyo, ini apa coba? Oh ini yang model kayak akar kelapa nih, yang fosil model kayak akar kelapa. Tapi kali ini kita jumpa batunya nggak sempurna seperti akar kelapa atau fosil cacing, tapi bentuknya kayak gini. Ini banyak prediksi dari saya juga itu bukan akar kelapa ya, termasuk saya prediksinya ini merupakan sebuah ini apa ya, terumbu karang tapi jenis tertentu ini. Oke kita buang aja, kita nyarinya yang sempurna ya. Kalau sambil jongkok itu lebih fokus sebenarnya guys,
Cuman saya daripada jongkok mendingan duduk sekalian. Kalau mau kayak gini nih jongkok ini guys, saya daripada jongkok mendingan duduk sekalian karena nggak kuat perutnya ini pegah. Jadi rasanya kayak menyelam, menyelam sambil ketilam rasanya gimana? Anda pikirkan sendiri. Oke lanjut ya, kita akan nyebrang di sana karena katanya teman saya tadi nyari di sana agak langka ya. Orang nemu popo itu bilangnya kayak gitu ya. Oke lah kita kesana aja. Tapi benernya ya masing-masing rezeki, tapi nggak apa-apa. Saya juga pengennya awalnya langsung ke sana. Kita lihat pemandangannya hari ini masih dengan situasi sore hujan. Nih, ini udah mendung. Sebelah sana tadi udah kayak hujan tapi nggak jadi atau gimana. Ini harusnya udah musim kemarau. April itu udah kemarau harusnya, tapi gimana lagi. Kita lanjut aja ya. Oke lanjut. Walah, batunya blondo-blondo gede-gede. Ini penyusun sungainya. Iya, dasar laut lah ini lah. Fosilnya fosil hewan laut semua. Kalau ada dinosaurus laut bentuknya kayak apa ya? Nggak tahu ini saya. Oh ya guys, ada suatu pembahasan di kali ini yang saya sendiri mempertanyakannya. Salah satunya adalah apakah Anda percaya sebuah fosil itu umurnya jutaan tahun, atau Anda lebih percaya fosil itu umurnya ratusan tahun atau ribuan tahun, atau Anda lebih percaya fosil itu umurnya cukup ratusan tahun paling lama. Kalau saya golongan yang percaya fosil itu ratusan tahun, walaupun penelitian itu katanya itu jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, kayak gitu. Kalau saya percaya yang seperti mungkin ratusan tahun, tapi walaupun itu hanya kepercayaan yang masih kosong ya, saya belum bisa membuktikan. Cuman perasaan saya kayak gitu loh guys. Ya nggak tahu ya, saya tuh baru bolang kayak gini perasaannya kayak gitu. Kalau ilmuwan kan udah main dengan matematika dan ini itu. Kalau saya belum guys, ya mohon maaf kalau saya itu hanya mengutarakan saja. Ini kita udah berada di sisi lain selanjutnya. Kalau dulu di sini tapak jalan belarah, tapi sekarang tapak jalan di mana-mana susah. Orangnya pada mencicil tapak jalan semua. Karena batu yang paling mudah dicari, karena hanya mencari plus saja, tapi paling banyak dicari juga. Ya. Sehingga yang namanya barang alam itu enggak ada yang dapat diperbaharui, ada enggak. Tapi kalau yang namanya tapak jalak itu enggak dapat diperbaharui kecuali dapat diternak. Itu enggak bisa habis ya. Siapa yang mau ternak tapak jalak? Walah. Kalau dapat diternak sih diternak aja, enggak dapat. Itu kenapa? Batu plus aja kayak gitu mahal. Oke, ini ada batu yang agak aneh. Kalau prediksi saya ini semi kristal dalamnya ya. Ini batunya kayak gini. Nah, kayak gini. Prediksi saya, coba kita geder aja mumpung masih temancep, kita nggak perlu dongkel dulu. Oh ternyata nih, kalau prediksi saya ini semi kristal, tapi kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kadang juga jackpot dalamnya. Aduh, ini berarti guys, wow, warnanya unik guys. Kita coba geder ini pecahnya benar sesuai prediksi saya, dia dalamnya keren loh guys. Ini pakai air liur aja guys, nggak apa-apa kan, yang penting aromanya itu nggak kecium di kamera ya. Nah ini kita lihat dia warnanya hijau ada. Ini ya aneh juga ya batunya ya. Coba tak itu dulu, tak tes dulu ya, tak teliti dulu sambil lihat-lihat apa itulah. Iya, ini dari jenis lumut guys. Batu lumut ini cuman bagian yang beningnya, dia nggak bening banget, masih ada coklat-coklat gimana, cuman dia tembus, ini tembus, bukan hanya saya ini saja, ini tembus. Lumutnya warnanya hijau. Wow, ada aja gajah ya bentuknya kayak gini ya. Coba kita geder manik dari tadi. Nah ini nih,
Coba saya teliti lagi. Oh iya benar, ini lumut guys. Nah itu ada lumutnya, cuman retak-retak kecil-kecil banget. Nah ini ya, kita bawa sampel aja sebagian. Oke, kita lanjut lagi. Slop. Semlok ya. Woyo woyo. Ini yang namanya konglomerat di sini. Ini batu tali air, kita dongkel-dongkel. Nah lah, biasa guys. Ya kayak gini guys. Hari-hari penuh bolang-lang. Ini ada angka 9, saya lihat dari ketinggian. Apakah benar? Ini masih. Ini. Iya. Kita jumpa angka 9. Walaupun ini buatan alam, jadi ini abstrak, tapi memang nggak mau, ini benar-benar angka 9 ya. Ya itu, ini temuan. Oke, masukin aja. Ini golongan unik antik juga. Wow, ininya mau carry nih, mau keterlambatan, ketinggalan. Keren pak. Ini saya paling suka di sini. Wih, nemu telur Spiderman, tapak jalak. Jala sutra, tapi tapak jalak dia. Oke, masukin aja. Slop. Kita lanjut ya. Ini apa ini? Nggak tahu ini. Yang penting telaten aja. Ini jembatan Stana Melo. Stana itu apa ya? Tanah apa kuburan ya? Stana kalau itu ada yang namanya kuburan. Mbulah. Saya nggak paham, kok salah domain kok. Hampir saja ini membentuk sebuah tapak jalak bintang 6. Tapi belum masuk. Kita jalan lagi, guys. Angka 9 lagi apa, guys? Ceh. Biasa dah. Hoyo. Kalau melihat lumpur-lumpurnya yang masih kayak gini, ini sering sekali terjadi banjir masih. Jadi debit air hujannya masih tinggi di sini. Ini lihat pasir-pasir kayak gini. Kalau kemarau panjang itu nggak kayak gini. Jadi ini benar-benar campur lumpur. Agak kurang nikmat buat nyarinya. Agak kurang nikmat ya. Kalau udah kemarau panjang ini yang lumpur ini, nanti kena panas itu jadi debu, pasirnya tetap jadi pasir, dan batunya walaupun putih-putih semua lebih terhampar. Ini agak ternyata ini kotor banget kan ya, di sendal aja ini udah double. Biasanya saya suka mepet-mepet, tapi kita mepet sini aja dulu. Lu licin loh guys, ini guys ternyata guys, kalau yang nempel di batu ini licin banget ini. Beberapa kali saya keplarak. Nah ini, ini apa ini guys? Fosil lagi, fosil lemulaet. Oke, kita buang. Iya, nyari batu makin kesini makin susah ya. Jadi benar-benar kita harus nyari spot yang woyo-woyo, makin susah. Bukannya makin mudah, makin susah. Makin banyak yang bolang juga, batunya makin habis. Walaupun rezeki sendiri-sendiri, tapi ilmu logika juga dipakai ya. Ilmu pasti, ilmu logika juga dipakai. Itu harus ya. Wow, kita nemu guys, kristal. Ini kuarsa. Tapi harusnya dalamnya kuning. Kalau kuning kita ambil, coba kita geder dulu. Ya putih guys, kita buang aja. Ini fosil guys. Fosil kayu, ini jelas banget ya. Ada yang bisa menebak, ini kayu apa? Bukan. Ini lebih cenderung ke terumbu karang. Ini, atau hewan laut ya. Nanti kita minta air dulu guys. Ini kayak monster ini ya, venom. Di sini fosilnya juga aneh-aneh loh guys. Kalau lagi teliti, itu ada sisaki, nanti kita ke air dulu ya. Wow, keren ini. Ini udah pasti fosil. Sudah pasti ini. Wow. Ini apa ini, guys?
Ini kayak ada hewan-hewannya di sini. Kayak ada hewan-hewannya, labirinnya. Oke, kita masukin aja dulu lah buat penelitian. Kita masukin. Sambil jalan lagi, tadi saya gak lihat apa di sini ya. Ini ada batu hitam, tapi hitamnya agak kebiruan. Saya penasaran dalamnya seperti apa. Ternyata dalamnya hitam legam, dan dia ngedrop hitamnya. Oke, kita buang. Ini apa ini? Hitam. Ini masukin dulu fosil janangka 9. Oke, jalan lagi. Kita lanjut. Ini suara mesin potong kayunya sampai sini apa enggak ya? Kalau di sini bising banget ya. Itu di sana sedang ada yang motongin kayu. Semoga saja nggak masuk kamera ya. Bising banget di sini, jadi saya bicara aja agak males. Ini belum nemu tapak jalak yang super. Yang biasanya di sini bentar-bentar saya nemu. Wow, itu semprong itu udah sampai sana. Biasanya di bawah jembatan itu batunya kristal-kristalnya banyak ya. Gitu. Nah, itu yang didudukin dia. Dia udah jauh lebih dulu ke sana. Coba saya lihat. Warnanya merah. Ini ya kayak gini lah, jaspar. Jaspar lagi. Batunya di sini hijau-hijau tapi bukan batu ya, bisa dikatakan ya wadas keras. Oke, lumayan jauh juga, saya udah jalan ya guys. Nih, bolang itu udah nggak kelihatan motor saya dari kamera. Iya, kayak gini bolangnya. Masih seperti ini, tapi gimana lagi, ini merupakan sebuah hari-hari saya yang harus saya tunjukkan kepada sahabat NMG di seluruh Nusantara. Selalu ada gajah, totalitas, tanpa batas. Tanpa ada temuan istimewa, kecuali itu tadi keongnya. Tapi minimal saya sudah menyajikan pemandangan yang real time, pemandangan yang saat ini juga, dan alam kita sungguh indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cuy!